sistem apa? Low push lah guys. Low push. Sambil tiduran, akhirnya ada yang nol, sabar dulu, sabar dulu. Pak Sultan ke sambilan, orang minta baik, dicat tapi sing bener baik. Ya maksudnya, untuk ke nama nih, modal apa ke? Terus modal ke pocong-pocong barang nih. Itu kan saya anten Pak Ate kata. Anten Pak Ate, rasah mon. Terus tak denda nak ana fate kok. Tangga kula ni mah do nyuwun, nyuwun gambar. Gambare ge se di bawah se bener. Tat. Kata mah sing do nyuwun. Nyuwun ge niki 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 ngoten. Terus gambar se yang sadian sitin ke pasar ya mah. Nggih. Nggih. Sitin itu harus itu dah. Minuman, kita kita beli mata nih, minta ini dong mata nih kok. Yang itu Minto, Pak Minto, Pak Minto sekarang RT, RT 7, Jomblang, Jomblang ireng-ireng. Hari ini mau merupakan rangkaian program dari kawan-kawan ruang kelas SD yang bersama dengan kawan-kawan mahasiswa aktif ISI Jogja, terutama kawan-kawan BEM, HMG, dan kelompok lain sisi lain di kampus. Rangkaian setahun yang lalu yaitu kenduri seni yang melibatkan antara masyarakat pendukuan Geneng. Caranya sukses juga, banyak rangkaian, dan tahun ini kita mencoba untuk mengangkat karya seni yang kita kontribusikan langsung kepada masyarakat, yaitu Geneng Street Art Project. Geneng Street Art Project dengan temanya seni dan kita. Karya ini makanya di sini di antara kita itu pastinya untuk mencairkan antara pelaku seni dan masyarakat. Prosesnya kita di sini mulai dari mengkomunikasikan dengan pimpinan duku dan pemuda pemuda itu Karang Taruna. Sini Karang Taruna sebagai mitra resmi kita. Selama proses persiapan dan hingga pembentukan penelitian, Karang Taruna kita libatkan sebagai penitia pengagas juga. Jadi di sini kawan-kawan Karang Taruna kita buka untuk bisa partisipasi dalam berkarya. Tapi
memang kembali lagi bahwa apa ya, seni kadang-kadang kesenian itu memang sulit juga ya kita apa ya, kita apa ya, kita tuntut masyarakat umum untuk terlibat gitu. Tapi dalam dalam apa ya, prosesnya mereka terlibat, tapi dalam eksekusikan aja itu kita belum melihat bahwa masyarakat memang butuh terlibat gitu, butuh terlibat. Tapi dalam apresiasinya masyarakat sangat mendukung, membuka ruang-ruang mereka, terutama bangunan mereka untuk di apa, dijadikan objek untuk karya street art gitu. Seperti itu yang masyarakat yang tampak real ya, dukungan masyarakat itu sangat kita apresiasi sekali. Dengan contoh misalnya yang kita punya kuota 50 rumah, sementara ketika proses ini berlangsung itu bahkan melebihi kuota rumah-rumah yang akan di. Jadi dari hasil beberapa karya yang sudah dieksekusi itu memang terlihat kawan-kawan seniman ini sangat apa ya, peduli juga dan mencoba untuk memunculkan pesan yang konteks dengan lingkungan di sini, dan itu pun terjadi di wacana global gitu, seperti misalnya persoalan pertanian, agraris, iklim itu juga persoalan teknologi, maraknya teknologi yang salah guna, misalnya persoalan telekomunikasi handphone gitu ya. Ada bapak kerja bikin gitu kan, jadi itu hal-hal yang coba dikritisi oleh kawan-kawan pelaku apa, kawan-kawan street art yang had yang kulit partisipas, yang berpartisipasi, misalnya kayak Bung Alek gitu, dia coba menarik prosesnya beliau. Dia mulai menanyakan siapa yang pemilik bangunan, apa agama beliau, karena gitu, ada semacam biar tidak terjadi konfrontasi ketika karya hadir gitu. Tapi ketika karya hadir itu bisa menjadi menggugah gitu ya, menggugah. Walaupun di depan rumahnya karya ini memang Kristen ya, bukan non Muslim ya, gitu. Tapi karya ini Alex cukup apa ya, cukup dia mencoba mencari sedikit informasi gitu. Nah di sini makanya menarik gitu loh kawan ini. Jadi dia tetap subjektif kehadiran karyanya gitu. Dia tetap bebaskan juga bagaimana dia membuat karya di jalanan secara militan. Gitu. Di gagasannya, konsepnya itu semua militan. Kita tidak pernah mendikte gitu. Gitu. Dan yang ada hanya komunikasi dengan warga rumah, ada itu. Jadi, untuk bilanginnya. Masa orang lain banyak kesempatan itu sendiri. Iya makanya kan takut. Iya. Yow. Saya mau bikin yang tingkat juga. Jupiter ya. Ya Jupiter. Jupiter 26. Beli Jupiter dulu. Iya. Di atas. Dicuri foto di Facebook ini loh. Halo.
Oke. Ini NK nih, ini bagus nih Brad. Omongan blangkon. Oh, jadi dah. Mati. Ini, aku nggak tahu kalau gambaran kayak ini. Aku ternyata kalau tahu kayak gini kan, mau kasih apa? Yang tinggi sekalian dah.